Mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala JK menolak secara tegas wacana Munaslub. Ia menilai hal itu hanya akan menurunkan harkat dan martabat Partai Golkar. Menjelang pemilu 2024 yang tinggal tersisa beberapa bulan lagi, Golkar tak perlu terlibat dalam situasi rumit. Bahkan ia meminta seluruh pihak bersatu untuk memenangkan Golkar. JK juga meminta semua pihak untuk tak menghalangi Ketua Umum Erlangga Hartarto dalam menjalankan mandat yang telah diberikan.